السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه ما دامت الأيام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. Jajaran pengurus DKM Sitraya Bani Umar yang saya muliakan, hadirin dan hadirat, jemaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Salawat teriring salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, 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 dan juga setiap individu umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Bapak dan ibu hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Khalifah Umar Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dikenal dengan seorang yang senantiasa melakukan tafakkut atau bahasa sekarangnya belusukan. Hampir setiap malam beliau melakukan inspeksi ke wilayah-wilayah di mana beliau menjabat sebagai seorang khalifah, bahkan terkadang sampai menjelang pagi. Tujuannya jelas ingin mengetahui kondisi daripada masyarakatnya, apa saja hal-hal yang dikeluhkan oleh mereka, dan apa saja masukan-masukan yang bisa didapatkan sebagai seorang pemimpin. Suatu ketika, pada saat beliau melakukan kebiasaan itu, beliau melihat ada seorang ibu dan seorang anak gadisnya sedang mengolah susu. Rupa-rupanya ini pedagang susu, Pak. Didekati oleh Umar dan kemudian beliau mendengar dialog antara ibu dan anak. Sang ibu memerintahkan kepada anaknya, "Nak, tolong tambahkan air di dalam susu itu supaya laba kita lebih banyak." Sang putri kemudian menjawab, "Tidak wahai ibunda, Umar bin Khattab melalui juru bicaranya sudah menyerukan kepada kita untuk tidak mencampuri susu dengan air." Ibunya kemudian menimpali, "Nak, Umar bin Khattab tidak ada di sini. Dia tidak akan tahu apa yang kamu lakukan." Anak gadisnya kemudian menjawab, "Ibunda, Umar bin Khattab memang tidak tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhannya Umar bin Khattab pasti tahu apa yang kita lakukan. Saya tidak mau melakukan perintah ibu karena ibu memerintahkan saya untuk bermaksiat kepada Allah." Mendengar dialog antara ibu dan anak gadisnya itu, Umar bin Khattab kemudian dalam hatinya, "Duhai, alangkah beruntungnya siapapun pemuda yang mempersunting gadis itu." Maka kemudian Umar bergegas pulang ke rumah. Esok harinya dia minta kepada Asim, salah satu putranya, "Nak, yuk kita menemui seorang pedagang susu." Anaknya kemudian mengikuti. Ternyata di sana Umar bin Khattab melamar
putri dari pedagang susu itu untuk putranya Asim bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak memikirkan derajat sosial, tidak memikirkan bahwa itu pedagang kecil yang tidak memiliki reputasi sebagaimana beliau sebagai seorang khalifah. Yang paling penting dalam benak beliau adalah gadis ini gadis yang luar biasa, gadis yang memiliki integritas moral yang sulit untuk dicari tandingannya. Umar kemudian mendoakan kepada putranya Asim, "Wahai putraku, engkau telah mendapatkan seorang istri terbaik dan insya Allah keturunanmu akan menjadi keturunan terbaik pula." Sejarah membuktikan bahwa lewat pernikahan antara Asim dengan anak seorang tukang susu itu, lahirlah Ummu Asim, putri dari kedua pasangan itu yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Dan Abdul Aziz bin Marwan ini dengan Ummu Asim kemudian melahirkan seorang putra yang tercatat di dalam sejarah sebagai Khalifah Ar-Rashidin atau Khulafah Ar-Rashidin yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Betapa memang apa yang dimakan, apa yang kita minum, apa yang kita serap dalam tubuh kita itu sangat menentukan apa yang kemudian terjadi pada anak, cucu, cicit, dan bahkan bisa sampai generasi akhir sampai hari kiamat. Umar menyadari ini. Sejarah juga sudah membuktikan betapa dari ayah seorang Idris yang dengan delima yang jatuh di sungai dia harus rela 3 tahun untuk menebus jangan sampai apa yang sudah dimakan itu menjadi haram, dan kemudian dinikahkan dengan pemilik delima itu seorang putri yang memang tidak pernah sama sekali melihat kecuali yang hak, mendengar kecuali yang hak, berjalan kecuali kepada yang hak. Dari 2 orang yang seperti itulah lahir Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan kita juga mendengar dalam sejarah betapa seorang Muhammad, ayah daripada Al-Ghazali, yang hanya sekedar sebagai seorang pemintal benang, tetapi karena mahabbahnya kepada ulama, mahabbahnya kepada guru-guru putranya, doa-doa mereka itulah yang menghantarkan sang putra kemudian menjadi tokoh yang disebut sebagai hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam, Imam Al-Ghazali. Maka Rasulullah memperingatkan kepada kita semua, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabih, bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka lebih utama untuk ditempati dibandingkan surga. Puasa melatih, jangankan yang haram atau syubhat, yang halal saja kalau itu dilarang oleh Allah maka tidak boleh kita sentuh. Ini adalah wahana melatih kita bahwa tidak semua yang terhidang, tidak semua yang ada di hadapan kita itu bisa kita konsumsi kalau kita tidak jelas-jelas mengetahui bahwa yang terhidang itu adalah halal, baik airnya maupun cara perolehannya. Karena yang masuk ke dalam perut ini akan mempengaruhi semuanya. Mungkin kepada kita tidak, tetapi kepada anak kita, bisa jadi anak kita tidak, cucu kita tidak, cicit kita. Maka perut yang bersih dari hal-hal yang syubhat dan haram ini ternyata di dalam sejarah justru menjadi pembeda dibandingkan orang-orang yang alim alamah tetapi kerap memakan hal-hal yang syubhat. Maka seringkali anak turunnya tidak seperti bapaknya. Ada dalam kenyataan kita,
Quraisy Shihab dengan saudara-saudara itu profesor semua ya. Itu kita tahu sejarah ayahnya dan ibunya. Itu betul-betul menjaga makanan dan minuman yang diasupnya. Jangan sampai terkontaminasi oleh hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Inilah barangkali apa yang bisa kita petik dari kisah yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua, jamaah sholat tarawih rahimakumullah, Umar bin Khattab adalah salah satu figur yang sangat dominan di dalam sejarah Islam. Dan beliau adalah tipikal orang yang tidak memperdulikan status sosial. Dalam kehidupan beliau sebagai seorang pemimpin, beliau tidak mempertimbangkan ketika mengambil seorang menantu semata-mata status sosial, semata-mata nasabnya yang tinggi, hartanya yang melimpah. Dan ini yang seringkali jadi parameter orang-orang sekarang. Ketika mengambil menantu, maka yang dilihat seberapa kaya calon menantunya, seberapa tinggi derajat nasabnya, strata sosialnya seperti apa. Seringkali ini yang menjadi pertimbangan dan pada akhirnya menjadi bumerang. Makanya Rasulullah memperingatkan di dalam hadis yang sangat kita kenal. Ini untuk para jomblowan-jomblowati yang ada di sini juga. Yang di depan saya masih ada beberapa ini. Ya, ini menunduk terus ya wajahnya itu terlihat ya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah orang yang agamanya bagus, integritasnya bagus, moralnya terjamin, akhlaknya teruji. Itu yang paling penting. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz telah membuktikan kepada kita 11 putra-putrinya tidak diwarisi harta oleh beliau kecuali 1 dirham seperempat setiap satu orang. Tetapi ke-11 orang ini kemudian menjadi orang yang makmur sejahtera lahir dan batin dalam kehidupannya dan menjadi penerus-penerus yang membanggakan orang tuanya. Karena apa? Umar bin Abdul Aziz mendidik putra-putrinya dengan moralitas yang tinggi. Dengan standar integritas moral, bukan standar, nah kamu kalau besar harus jadi ini supaya duitnya banyak. Nah kalau jadi pejabat langsung harus pejabat eselon 1 supaya disegani oleh semua orang. Banyak orang kemudian justru terpedaya di sini. Bulan puasa sejatinya kalau kita cermati dengan seksama melatih kita untuk bagaimana parameter yang kita ukur untuk menjadi seseorang yang akram, yang paling mulia itu hanya atqakum, hanya ketakwaan. Kata al-akram dalam Al-Qur'an cuma ada 2 kali, Pak. Yang pertama dalam Al-Alaq ayat 3, Iqra wa rabbukal akram, dan yang kedua Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Akram yang pertama dalam Al-Hujurat itu mensifati manusia. Akram yang kedua mensifati Allah. Apa yang kita petik dari 2 ayat itu? Bahwa standar kemuliaan, standar integritas seseorang, derajat level seseorang di hadapan Allah itu semata-mata diukur bagaimana ketakwaan orang itu. Dan ini yang menjadi penilaian Umar bin Khattab ketika mencari calon menantu. Dan yang kedua, Al-Akram dalam Al-Alaq ayat 3 adalah kemuliaan yang paling puncak akan didapatkan oleh siapapun yang membaca, meneliti, menelaah, mencapai status tertinggi dalam sains dan teknologi, ilmu pengetahuan, tetapi dengan membawa nama Allah, senantiasa menghadirkan Allah di saat sebelum maupun setelah membaca itu. Jadi intinya apa, Bapak dan Ibu? Kalau cari menantu, yang pertama akhlaknya, yang kedua ilmunya, maka al-akram itu akan menjadi lengkap. Kalau orang ilmunya itu mumpuni, akan menjadi guide, menjadi pembimbing, menjadi pengarah. Kalau takwanya bagus, jelas itu akan melengkapi lahir dan batin dari orang itu sehingga kedua-duanya menjadi lengkap. Inilah misi dilaksanakannya ibadah puasa. La'allakum tattaqun.
bagaimana ketakwaan itu menjadi parameter, dan juga mengapa Al-Alaq 1-5 turun di bulan puasa, karena ilmu itu adalah kunci menuju kesuksesan siapapun dalam bidang apapun. Seseorang yang ingin menciptakan peradaban, seseorang yang ingin eksis di muka bumi ini, maka dia harus genggam ilmu setinggi-tingginya. Sehingga bulan puasa, kalau kita cermati, adalah bulan ilmu pengetahuan. 17 Ramadan turun surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan untuk membaca. Membaca adalah gerbang menuju ilmu, membaca adalah gerbang menuju peradaban. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi kontemplasi ya. Untuk yang belum punya calon menantu ya, kita tawarkan ada ya, di depan ini masih ada ya. Di beberapa tempat juga masih banyak orang-orang soleh ya. Gak usah lihat penampilannya seperti apa ya. Yang penting ngajinya bagus ya. Akhlaknya insya Allah terjamin ya. Apalagi punya kapasitas ilmu. Masih S1 gak apa-apa, nanti bisa lanjut sampai S3 ya. Bisa juga nanti kalau masih kurang ya tambah aja es doger, es jus buah, es apapun gitu ya, ditambah sendiri. Demikian, wallahumma fiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.